Krisna sebagai apa di Red Shirt? Saya sebagai sales marketing leader, jadi di tim leadernya sales marketing di Kota Surabaya, sekitar sini. Ya. Pesan-pesan apa yang bisa disampaikan dalam gelar Merdeka Sales di Surabaya ini? Jadi di selama pandemi ini kita mau menunjukkan kalau sebenarnya industri perhotelan dan industri perhotelan itu sudah mulai harus kembali dengan tetap mati protokol kesehatan, tetap physical distancing, mencuci tangan rutin seperti itu. Jadi fungsinya dengan adanya acara ini kita semakin meningkatkan lagi gairah industri perhotelan dan pariwisata tentu seperti itu. Untuk Red Door sendiri gimana, Mas? Kalau Red Door sendiri itu sebelumnya di selama pandemi ini kita sudah mengantongi hygiene pass dari sertifikat dari IAKMI, yeah. Ikatan Akademis Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di hygiene pass tersebut itu sudah pasti akan terjaga kehigienitas dari setiap properti Red Door di seluruh Indonesia. Kemudian gelar ini apa saja yang ditampilkan dalam gelar hari ini? Kalau di event kali ini kita ada K-pop dance cover competition, lalu ada travel presentation. Jadi ada beberapa Korean travel agent yang berpartisipasi juga untuk mengiklankan tour mereka di event kami. Selain itu kita ada dua kompetisi online, yaitu kompetisi essay competition itu melalui online dan IG photo challenge seperti itu. Pesertanya dari mana saja? Pesertanya kebanyakan dari Surabaya Sidoarjo. Ya. Dari anak-anak sekolah. Oh ya, kalau untuk jenjang usianya bebas sih, tapi kebanyakan kayak untuk yang dance cover competition sendiri itu dari anak-anak sekolah dan yang dari kuliah, jadi mahasiswa terbatas. Harapannya dari acara ini? Harapannya dari acara ini kita bisa membuktikan kalau terutama dari Red Door sendiri kalau kita masih mematuhi protokol kesehatan, kita mempunyai hygiene pass di selama pandemi ini, dan juga untuk dari dunia pariwisata secara general kita membuktikan kalau kita sebenarnya bisa bangkit di tengah pandemi ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah berlaku. Ada tambahan? Pesan-pesan terhadap masyarakat apa untuk dalam acara ini? Pesan-pesan masyarakat? Oh ya, kalau pesan-pesan untuk masyarakat sih, sebenarnya ada saudara Indonesia ini, kita selain mematuhi protokol kesehatan telah berlaku dan mendapatkan hygiene pass dari IAKMI tersebut, kita juga ada promo, jadi kita menginap di mana saja dan kapan saja dengan kode super, kode promo super, itu langsung dapat diskon. Jadi bisa digunakan di seluruh Red Door seluruh Indonesia, Philippines, Vietnam, sama Singapura, seperti itu. Nomor WA-nya? Berapa persen?